senadyan rego beras alon-alon lekas mudun, nanging Pemkab Temanggung bareng Bulog tetep gelar operasi pasar beras. Wektu iki menyasar pasar Candiroto, Kecamatan Candiroto. Kanti operasi pasar iki dikarepke bisa mbiyantu ketersediaan beras lan uga menekan rego beras ing pasaran. Masyarakat Kecamatan Candiroto lan sak kukupane ketok antusias nekani operasi pasar beras sing diselenggarakake karo Pemkab Temanggung lan Bulog Magelang. Wiwit esok mau atusan warga wis ngantri supayane entuk kupon kanggo tuku beras akeh 2 paket utawa 10 kilo. Ora beda karo operasi pasar sak durunge, warga bisa tuku beras SPHP saka Bulog kanti rega Rp54.500 per pakete. Rego iki luwih murah kacek Rp2.000 dibandingake rego beras sing kualitase padha ana ing pasaran. Miturut PJ Bupati Temanggung Hari Agung Prabowo, operasi pasar ing Candiroto iki ya iku operasi pasar sing kaping telune sakwise ning Kota Magelang lan Parakan. Pemkab duweni pangajap kanthi dianakake operasi pasar iki bisa mbiyantu ketersediaan beras kanggo warga lan menekan laju inflasi. Meminta seperti ini yang ketiga kalinya kami bersama Unsur Forkopimda hadir di sini untuk cek betul terkait dengan operasi pasar yang ketiga di Candiroto. Dan saya lihat tadi juga antusias masyarakatnya untuk berbondong-bondong membeli harga besar agar beras SPHP sehingga dalam rangka mengendalikan inflasi di Kabupaten Temanggung. Ini sangat bagus, apalagi menjelang Ramadan ini, mudah-mudahan ini bisa terkendali Kabupaten Temanggung dan tidak melonjak tinggi inflasi di Kabupaten. Sudah ada dampaknya belum Pak, di atau khususnya terhadap harga Pak? Kalau dampak langsungnya mungkin belum terasa ya, tapi kalau dampak terhadap masyarakatnya, ya itu mungkin sudah terasa pasti, karena apapun sekarang harga beras ini tadi barusan kita cek betul harga beras yang kelas premium sudah mulai turun. Yang waktu itu 2 minggu yang lalu kita cek itu di harga 17.500, yang premium sekarang menjadi 16.000. Berarti kan sudah mulai turun dampaknya. Mudah-mudahan nanti dengan beberapa minggu ke depan ini ada beberapa petani sudah mulai panen, saya pikir sudah mulai turun lah. PJ Bupati Temanggung uga mestekake yen to wektu iki rego beras sing jenis premium lekas medun tekan Rp1.000 per kilone. Pemkab duweni pangarep-arep Ramadan iki rego beras bisa terus medun. Dian Setiawan, Temanggung TV.